Peringatan tahun kedua periode kedua kepemimpinan Bupati Jembrane Iputu Arte dan Wakil Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan diisi dengan berkunjung ke Rumah Sakit Negara. Bupati memberikan bingkisan kepada sejumlah pasien yang menjalani rawat inap di kelas 3. Bupati juga memberikan dukungan serta doa agar cepat diberi kesembuhan. Pemberian bingkisan disambut baik pasien dan keluarganya, dan keluarga pasien pun memberikan apresiasi atas program kesehatan yang diberikan Pemkab Jembrane kepada warga yang tidak memiliki BPJS. Senang sekali saya ditemuin sama Pak Bupati, sama Pak Wakil. Ya, karena pemerintahan beliau, saya sekarang nenek saya dapat pemeriksaan dan perawatan gratis sih. Kita melihat pasien-pasien penghuni kelas 3 yang ada di rumah sakit dan di puskesmas rawat inap. Jadi kita bantu berikan dia ini support supaya mereka cepat sembuh. HUT kepemimpinan Bupati Arte dan wakilnya Kembang Hartawan memang diperingati setiap tahun. Tahun ini HUT kepemimpinan periode kedua diisi beragam kegiatan, diantaranya penghijauan, festival durian, pemberian bingkisan, dan puncaknya pada Sabtu 17 Februari 2018 diisi dengan jalan sehat dan hiburan. Dari Jembrane, Nyoman Sudike iNews melaporkan.